Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sulih Pradana. Oke bro, kali ini aku numpak tayo malih bro. Numpak tayo. Iya sih gue lah nyatu ya, anak rantau ya sebelah balik numpak tayo. Seperti itu. Oke, jadi aku bersama teman-teman, bersama kru. Kru dari Kremang. Kremangnya dusunku bro, dari Bule. Jadi ya anak rantau cerita. Terus ini ada bos kecil. Bos kecil ini ya melu ya. Kasih terus. Nyapa yang sama no tumut nih. Tumut jalan-jalan ono ta ya. Jadi kita Pak Bis harapan saya ada AC ini di review AC. Jadi ini masih menunggu penumpang. Piro Pak Wi? Kan sale. Oke bro, ini tayunya sudah mau berangkat. Dan buat teman-teman jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Sulih Pradana supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru. Oke, perjalanannya ikutin sampai ke kota Surabaya. Jadi ini berangkat dari terminal bis Trenggalek. Dan di situ ada pasar burung.
sih bro, artis bro, mas, bi. Nyampe, jadi ini turun dari terus langsung kita naik ke taksi online tuh. Mantap jiwa membahana. Ini masih mau jalan ke parkirannya taksi. Sip ya. Kita masukkan barangnya dulu, bro. Barangnya dulu dimasukkan. Otomatis kabel. Yo, yang menunggu. Oke, asik.
Jadi aku yang paling belakang, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sini di patennya. Sini lah katenane, gak mau. Oke, masuk. Sik, dulu. Uwe. Sik, yuk, yang ngonek pesak, lho. Gini, yuk. Rono sih, saya ngisi rumah telur. Mantap jiwa membahana. Mas, aku kakak. Aman. Oke. Kenapa bunyi kencang ngopi? Es. Nah, oke bro, ini persiapan yang kemarin yang buri, yang ngulang rokok ya rasa-rasan pak. Gue gila ngomong gue gila ngomong gue ngomong pet bincang kem as pian ah mepet stop kita sudah keluar dari terminal Bungurasi. Itu bandar sih. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Sule Pradana supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari aku. Terima kasih.
alhamdulillah wis nyampe. Iki kurang nyampe sih. Besok terjun ke jadi kita ambil barang-barang itu dulu. Bismillah. Tadi ini ya, bukan mikir kan ya? Oke. Apa lagi? Sombal. Hari Jawa. Sudah. Iya, suan pak. Kita menanti di sini di depan kantor DPR Kabupaten Gresik. Yang sebelah sana itu alun-alun Gresik. Ini rame. Tuh bro, ini masih menanti jemputan dari si bos. Ini sebentar ini lah jemputnya.